malam, saudara. Shalom, saya sangat bersemangat hari ini. Tuhan hadir sangat dahsyat di tengah-tengah kita. Dan kita percaya bahwa di hari-hari ini Tuhan sedang menguatkan akan anak-anaknya. Tuhan sedang menguatkan umatnya. Karena kita sedang bertanding di putaran yang terakhir. Putaran yang sangat menentukan apakah kita finish strong atau kita berhenti di tengah jalan dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang memberikan kekuatan yang dahsyat untuk setiap kita berputar dengan sangat hebat di putaran yang terakhir ini. Amin. Saudara, sekitar sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu saat saya berdoa di taman, tiba-tiba Roh Kudus ngomong ke saya. Padahal saya waktu itu gak lagi ngomong apa-apa sih sama Roh Kudus. Tapi tiba-tiba saya, di dalam hati saya tuh Roh Kudus berbicara sangat kuat. Lalu dia ngomong, Tuhan ngomong, kamu pelajari tentang hope. Hope atau yang disebut pengharapan. Karena Tuhan katakan tinggal tiga hal ini yang tinggal tetap, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya kan? Nah, jadi di akhir zaman ini tiga hal ini yang tinggal tetap. Bukan dolarnya, bukan kekayaannya, bukan berkatnya, tapi Tuhan katakan yang tinggal tetap, yang eternity, yang punya nilai kekekalan adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan tapi hari itu Tuhan berkata kepada saya, pelajari tentang hope, pengharapan. Oke. Lalu saya mulai menggali tentang kata pengharapan ini. Saya mulai pelajarin di kamus, saya mulai pelajarin arti katanya yang sedalam-dalamnya. Ternyata arti kata hope ini adalah ekspektasi agar sesuatu terjadi. Ya kan, udah tahu semua. Oh ya ya, pengharapan itu memang ekspektasi agar sesuatu hal terjadi. Misalnya, saya punya pengharapan bahwa anak-anak saya kelak akan lebih sukses dari saya. Itu namanya pengharapan, ya kan? Enggak ada kan yang ngarepin anaknya jelek gitu, enggak. Pengharapan biasa sesuatu yang baik. Saya punya pengharapan nanti punya suami yang begini. Saya berpengharapan nanti punya istri yang seperti ini kriterianya. Itu namanya pengharapan. Ekspektasi agar suatu hal itu bisa terjadi di masa yang akan datang. Tapi yang membuat saya tertarik adalah ternyata kata hope ini mempunyai akar kata to curve or to bend. Artinya apa? Untuk membengkokkan. Nah, saya jadi bingung. Kok gak nyambung ya? Antara arti harfiahnya secara kamus adalah ekspektasi agar sesuatu terjadi, tapi kenapa akar katanya ini adalah untuk membengkokkan sesuatu? Nah, tapi waktu saya mulai mempelajari lebih dalam hal ini, dan minggu lalu Tante Ina ngasih suatu ayat yang meneguhkan, saya tahu bahwa hal ini harus disampaikan. Kita baca sama-sama Pengkhotbah 7 ayat 13. Inilah arti kata hope, membengkokkan. Yuk kita baca sama-sama dulu Pengkhotbah 7 ayat yang ke-13. Saya minta multimedia cepat karena waktu saya gak banyak, kita bertiga khotbahnya hari ini ya. Jadi saya harus cepat. Oke, Pengkhotbah 7 ayat 13. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Dibengkokkan hope. Jadi saya waktu Tante Ina nyampein ayat ini, saya langsung nangkap sesuatu. Oh, Tuhan itu senangnya membengkokin sesuatu berarti, dan memberi hope saat dia membengkokkan itu. Lalu saya belajar, Tuhan ajari aku kenapa membengkokkan. Bukankah senangnya manusia itu jalannya lurus? Bukankah manusia itu senangnya meluruskan yang bengkok? Kok malah engkau membengkokkan yang lurus? Kebalikannya. Benar gak saudara? Tuhan beresin dong masalahku. Itu namanya kan Tuhan disuruh meluruskan yang bengkok-bengkok kan. Tapi Tuhan ngomong, siapa yang dapat meluruskan yang sudah dibengkokkan sama Tuhan? Berarti yang Tuhan sengaja gak bengkokin, Tuhan sengaja bengkokin. Apa ini arti kalimat ini? Dan kenapa kata hope
Pengharapan itu artinya membengkokkan, bukan meluruskan loh saudara. Arti kata hope itu membengkokkan. Lalu Tuhan mengajari saya, di zaman ini mereka yang tahu jalan Tuhan, yang tahu bahwa cara bengkokin sesuatu, itulah mereka yang bisa bertahan sampai kesudahannya. Karena kalau kita pakai cara yang lurus-lurus aja, sesungguhnya kita gak bisa bertahan. Saudara tahu apa artinya lurus? Lurus itu artinya masuk akal. Lurus itu artinya apa? Masuk nalar saya. Lurus itu artinya apa? Semua yang natural-natural saja. Semua yang serba normal-normal saja, itu lurus. Tapi Tuhan ngomong, hari ini aku mau membengkokkan yang lurus itu. Karena kita gak akan pernah bisa bertahan kalau sekedar pakai akal pikiran kita untuk bertahan di hari-hari ini. Kita butuh Tuhan dan caranya Tuhan untuk menjalani kehidupan. Amin saudara. Kalau engkau masih pakai otakmu yang sekecil ini, kalau kita cuma percaya sama jalan yang natural, yang masuk akal, semua hal yang kayaknya, oh iya, iya bisa diterima akal. Oke, kalau bisa diterima akal saya percaya. Kalau gak bisa diterima akal saya gak percaya. Itu berarti kita cuma mau lurus. Padahal Tuhan ngomong, gak bisa. Kalau kamu pakai cara lurus doang, engkau gak nyampe kemana-mana. Kamu akan begini-begini saja. Tapi kalau kita mau hari ini menerima hope, pengharapan yang dari Tuhan, dan Tuhan mengajari kita cara membengkokkan, maka Dia akan menunjukkan kepada kita keajaiban-keajaiban. Saudara, saya gak ngomong kosong. Di Alkitab ada banyak contohnya. Yang pertama adalah Daud. Secara nalar manusia, bisa gak Daud ngalahin Goliat? Gak bisa. Karena dia jauh lebih kecil. Dia ukuran badannya imut-imut. Dia anak yang belum berpengalaman dalam peperangan. Sedangkan Goliat sejak masa mudanya dia adalah pahlawannya Filistin. Secara fisik, Daud tidak mungkin menang melawan Goliat. Perang satu lawan satu, gak akan menang. Berhadap-hadapan, deket-deketan, gak akan menang. Itu sebabnya makanya semua orang goblok-goblokin Daud. Karena semua orang pikirannya lurus. Kalau kamu kecil, gak bisa ngelawan yang gede. Itu gak ada hukum alamnya. Hukum alamnya pokoknya kecil lawannya kecil baru menang. Kalau kecil lawan gede, gak mungkin menang. Itu hukum alam. Dan kalau Daud percaya sama apa yang orang lain katakan, dia gak akan pernah jadi pahlawan. Tapi hari itu Daud berkata, ya memang secara jalan lurusnya aku gak mungkin menang. Secara nalarnya, secara normalnya aku gak mungkin menang. Kalah segala-galanya, kalah badan, kalah ukuran, kalah pengalaman. Tapi Daud berkata, Tuhanku punya cara membengkokkan itu. Semua kemustahilan itu Tuhan sanggup membengkokkan. Sama Tuhan diajarin apa? Perangnya jangan dari dekat. Kalau kamu dari dekat, ya udah, ditendang aja kamu udah mingslep, ya kan? Tapi caranya dari jauh, kamu jadi sniper dong. Goliat itu kan matanya burem. Dari jauh kamu lempar batu, tuh gak bisa menghindar dia, burem matanya. Saudara tahu si Goliat itu matanya burem? Karena Goliat itu adalah raksasa dan raksasa itu cacat. Dan menurut survei, raksasa itu adalah manusia yang punya tumor di otaknya. Dan mereka itu sebenarnya cuma gede badan doang, tapi sebenarnya penglihatannya kabur karena ada tumor di otak yang membuat dia menjadi tinggi dan lebih tinggi di atas rata-rata. Saya pernah nonton film Lord of the Ring dan saya lihat raksasa-raksasa itu mukanya gak ada yang bagus. Karena mereka itu biasa cacat mukanya. Karena itu dia punya hormonnya gak normal dan dia tinggi melebihi orang lain-lain. Jadi mereka itu kenapa Daud waktu pas bawa senjata dia ngomongnya bawa tongkat. Padahal bawanya alih-alih ketapel ya. Kenapa kok Goliat ngomong, kamu datengin aku dengan tongkat. Siapa yang bawa tongkat? Bawanya ketapel. Burem gak matanya? Burem. Makanya Tuhan ngomong, gak usah cari deket. Dari jauh, kamu menang. Sniper, tas dari jauh. Cara Tuhan. Bukan cara manusia.
Kalau Saul ngomongin kamu gak mungkin menang, kamu gak pakai senjata, gak pakai baju perang, kamu gak kamu pakai baju perangku aja kedodoran, kata Saul, gak mungkin kamu menang satu lawan satu sama dia. Itu kata manusia, itu jalan lurus. Tapi Tuhan ngomong, kalau kamu lurus, kamu gak akan breakthrough, kamu gak akan jadi pahlawan. Tapi saat kita mengikuti cara Tuhan, dia sedang membengkokkan sesuatu yang lurus itu, dibengkokkan dengan caranya yang ajaib. Maka kita akan mengalami berkat dalam kemustahilan itu. Yang kedua, saudara, adalah Gideon. Kita baca sama-sama Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15 dan 16. Hari ini kita mau gali tentang Gideon. Kenapa Tuhan ngurusin cara pikir dia? Gideon pernah disuruh Tuhan, saya pilih kamu, hai pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan ngomong di depan Gideon, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Jawab Gideon apa? Ayat yang ke-15. Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, ah Tuhan, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Next. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Sekali lagi, Tuhan sedang membengkokkan cara pikir Gideon. Gideon ngomong, kenglinya ya Tuhan, aku gak akan pernah bisa jadi pahlawan. Aku ini keturunan suku Manasye yang paling kecil. Aku gak dipandang, sukuku aja gak dipandang. Apalagi aku nih yang paling muda. Jadi aku tuh terkecil dari yang terkecil, Tuhan. Aku gak mungkin bisa jadi pahlawan seperti yang kau katakan. Tapi hari itu Tuhan datangi Gideon dan berkata, aku hendak membengkokkan cara pikir kamu itu. Karena menurut orang dunia kamu gak bisa. Kamu paling kecil, kamu paling gak mampu, kamu paling gak memungkinkan untuk jadi pahlawan. Tapi hari ini aku bengkokkan cara pikirmu itu. Aku beri kamu hope. Dan kalau engkau mau, aku menyertai engkau. Kalau engkau mau ambil tugas ini, aku akan menjadikan engkau pahlawan, menghancurkan Midian. Kita baca lagi selanjutnya, Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua. Akhirnya Gideon setuju, Tuhan oke, aku akan kumpulkan seluruh orang Israel yang percaya sama saya untuk berperang melawan Midian. Oke Tuhan, panggil sama Gideon dari berbagai suku, ayo kumpul, kumpul, kumpul. Ternyata terkumpul ada berapa orang? 22.000 orang yang percaya sama Gideon. Senang dia. Wah, saya tuh orang paling kecil dari suku paling kecil, tapi kok waktu saya manggil-manggil orang untuk berperang ada loh kekumpul 22.000. Tapi sekali lagi saat dia punya pasukan yang begitu banyak, Tuhan ngomong, aku bengkokkan cara pikir kamu. Kamu pikir dengan 22.000 orang itu kamu bisa menang? Nanti kamu sombong. Tak bengkokin lagi ya cara pikir kamu itu, gak sebanyak itu. Lalu Tuhan berkata, seleksi, katakan kepada 22.000 orang itu, siapa yang takut mundur. Lalu Gideon taat. Siapa yang takut hatinya dan gentar, silakan mundur. Berkurang 12.000, sisa 10.000. Siapa Gideon masih oh wah kok berkurang banyak, tapi nggak apa-apalah, masih 10.000 lumayan, masih bisa menang ya, masih bisa menang. Tapi Tuhan ngomong, nanti kalau menang kamu ngerasa oh karena menang jumlah, karena menang banyak, nanti pikiran manusia kamu tuh nggak bertobat, nanti dikiranya karena kekuatan kamu, karena banyaknya pasukan kamu menang. No, aku mau pakai caraku, aku mau membengkokkan cara pikirmu. Ini bukan urusan manusia, ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini pekerjaanku. Maka Tuhan ngomong ke Gideon, seleksi lagi, kamu bawa mereka ke sungai, buat mereka minum di sungai itu. Yang minumnya begini, dipisahin sama yang minumnya begini.
langsung kayak anjing. Ya, ini kan sungai. Diseleksi lagi 10.000 orang itu suruh minum bareng-bareng. Diliatin yang minumnya dengan membungkuk dan begini sama yang minumnya langsung ke air. Akhirnya dipisahkan dari 10.000 hanya 300 orang yang minumnya seperti ini. Dan Tuhan ngomong, bawa 300 orang itu berperang sama kamu. Tuhan membengkokkan cara berpikir Gideon. Dia pikir dengan banyaknya orang yang ikut berperang, dia akan menang. Tapi Tuhan ngomong, no, 300 ini aja. Kadang Tuhan ngomong ke kita, jangan pakai nalarmu terus, pakai caraku, pakai caraku, pakai hatiku, pakai keajaibanku. Untuk apapun yang kau lalui dalam hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tanggamu, jangan hanya pakai cara pikir orang dunia, tapi pakai cara Tuhan. Karena Tuhan katakan, pakai caraku itu adalah cara yang ajaib untuk engkau meraih kemenangan. Ya. Saudara, akhirnya Gideon dengan 300 orang ini dia perang. Dan dia juga tanya Tuhan, Tuhan caranya gimana perangnya? Karena saya cuma 300, musuhnya puluhan ribu Tuhan. Tuhan ngomong, jangan pakai cara dunia. Kalau pakai cara dunia gimana? Pakai senjata, wuuu 300 itu perang langsung babat-babat-babat gitu. Mati semua pasti. Karena cara orang mikirnya apa? Oh pakai senjata. Tuhan ngomong gak usah pakai senjata. Bikin keramaian. 300 orang bawa kendi. Kendi tanah liat. Dan bawa obor. Terus nanti kamu kalau dikasih tanda perang pecahin sama-sama. Maka orang-orang itu akan mikir bahwa musuh sudah datang. Dan mereka akan kukacaukan dengan caraku. Gideon taat. Perangnya gak pakai pedang, gak pakai panah, gak pakai tombak. Bawa kendi saudara. Itu apa gak dibengkokkan Tuhan cara pikirnya? Mana ada orang perang pakai kendi? Mana ada orang perang bawanya kendi sama obor, mau ngapain? Tapi Tuhan selalu punya cara yang ajaib. Dan kalau kita percaya jalan-jalannya, percaya caranya, maka kita akan melihat keajaiban yang dahsyat. Maka Gideon dan 300 orang itu, hari itu perang bawanya kendi, dia taruh senjatanya, dan dia hanya bawa kendi itu. Kendinya dipecahkan rame-rame, membuat bunyi-bunyian yang sangat keras. Dan orang Midian yang lagi tidur, tiba-tiba bangun, kelabakan, dia pikir musuh datang, dia ambil senjata, coblos yang di sebelahnya. Ternyata temannya sendiri. Dia pikir itu orang Israel. Tapi karena gelap, lagi bobok, bangun bobok, kelabakan, ya gak sempat lihat, pokoknya ambil senjata, pokoknya yang terdekat sama dia ditusuk-tusukin. Mati semua, saling bunuh-membunuh. Dan Gideon tugasnya, tinggal nonton dari atas. Setelah semua selesai, dia tinggal jarah apa yang ada di kemah mereka. Dan hari itu dia mengalahkan bangsa Midian tanpa pedang. Caranya bukan cara manusia. Caranya adalah dengan hal yang dibengkokkan oleh Tuhan. Caranya Tuhan. Di dalam usaha kita, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan kita pakai cara orang biasa, cara manusia. Kita akan tertilep sama masalah dunia ini. Kalau kita masih berusaha dengan cara dunia, saudara tahu 2020 adalah masa yang suram bagi pembisnis-pembisnis. Tapi waktu di awal tahun, saya dan suami saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, secara teori manusia, usaha kami ini tidak akan bertahan di tahun 2020. Di tengah wabah corona seperti ini, apakah ada orang yang mau bikin furniture? Apakah mungkin masih ada orang yang butuh rumahnya direnovasi? Mereka akan cuma mikirin, yang penting gue masih bisa hidup, gue masih bisa bertahan, kagak kena corona, yang diperluin masker. Dan saya gak jualan masker Tuhan. Saya gak jualan alat-alat kesehatan. Saya
saya jualnya furniture Tuhan. Tapi saya sama suami saya berkata, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib. Bahkan di masa kekeringan, seharusnya orang tidak bisa makan dan minum, Engkau toh beri Elia stik dan air yang cukup setiap hari. Saya itu pegangnya, saya itu pegang cerita Elia. Saat harusnya dia kelaparan dan harusnya dia kekeringan, Tuhan nyuruh dia, nih kamu di sungai Kerit ya, jangan kemana-mana, karena sungai Kerit ini walaupun aliran-aliran kecil, tapi gak akan aku keringkan. Saat yang lain kering, sungai Kerit ini gak akan kering. Tinggal di sini, kamu minum sepuasnya tiap hari. Lalu aku akan kirimkan burung gagak untuk memberi engkau makan stik. Makannya gak sayuran saudara, stik tiap hari. Jadi saya percaya Tuhan, kalau secara nalar manusia, tahun 2020 ini buat usaha model saya, bukan usaha bidang pangan, bukan usaha bidang kesehatan, itu akan jadi tahun yang suram. Tapi kami percaya Engkau Allah yang memberi pengharapan. Engkau akan bengkokkan yang manusia pikir gak mungkin, yang manusia pikir aduh bakal susah, Engkau akan buat menjadi keajaiban. Dan hari ini saya alami, di penghujung tahun ini saya saksikan tidak ada satu bulan pun kami tidak mendapatkan order. Setiap bulan selalu ada order masuk dalam usaha kami, furniture. Dan saya katakan Tuhan, kalau bukan Engkau, gak mungkin. Mana ada zaman kayak gini orang bikin furniture sih? Gak penting. Dan uang mereka harusnya diirit untuk mungkin sesuatu hal yang lebih penting. Tapi Tuhan ngomong, aku kan mau peliharakan engkau dengan caraku. Kamu mikirnya, manusia mikirnya gak mungkin. Manusia mikirnya, gak mungkin usaha saya ini bisa berhasil. Tapi Tuhan ngomong, aku mau bengkokkan cara pikir manusia itu. Kalau engkau percaya sama caraku, aku akan berikan kepadamu keajaiban-keajaiban yang tidak terduga. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara, andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Jangan punya pikiran kita hanya dilingkupi dengan cara pikir dunia. Nanti Freddy akan membahas tentang hal ini. Bagaimana cara kita menaruh hope kita kepada Tuhan dengan kita menyingkirkan semua yang bukan dari Tuhan. Jangan menguasai pikiran kita. Kalau engkau percaya berita, maka yang jadi dalam hidupmu adalah berita itu. Kalau engkau percaya hoax, maka hoax itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau percaya pakar ekonomi yang berkata usahamu akan turun dan tidak akan pernah naik sampai 3 tahun ke depan, maka itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau engkau percaya jalan Tuhan dan cara dia membengkokkan dengan ajaib, maka kita akan lihat keajaiban-keajaibannya. Amin. Jangan percaya sama apa yang manusia ngomong. Itu boleh jadi, oh saya mengerti keadaan saya, sekitar saya tahu. Itu cukup untuk tahu, tapi jangan dipercayai. Ngerti? Tahu, keadaan dunia memang sedang turun. Tapi saya percaya, usaha saya gak turun. Oh, keadaan dunia lagi susah. Orang susah makan. Tapi aku gak mau percaya bahwa hidupku akan jadi seperti itu. Aku percaya Tuhan sanggup membengkokkan semua yang orang pikir harus terjadi. Ternyata kalau di dalam Tuhan bisa diubah. Semua yang kelam menjadi keajaiban. Semua yang gagal menjadi keberhasilan. Itu jaminan. Asal kita memilih kepada siapa kita percaya. Dan kepada siapa kita menaruh harapan kita. Kita nyanyikan jalanmu di atas jalan-jalan. Jalanmu di atas jalan-jalanku. Rancanganmu melebihi rancanganku. Firmanmu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Jalanku di atas jalan-jalan. Rancanganmu melebihi.
Saudara, belum ngantuk kan? Belum ngantuk ya? Oke, hari ini kita kan sudah mendengar ya. Ibu Nani berkata, ayo kita sering tanya, Tuhan hari-hari ini apa yang harus kita kerjakan? Salah satunya, beliau mengatakan kita harus berusaha tentang pertanian, tentang pangan. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang ada hubungannya dengan pertanian. Ya. Bisa ditampilkan tentang benih yang bertunas. Saya mau ajak kita semuanya baca dahulu di dalam Matius 13 ayat 24 sampai ke 30. Ya. Kita semuanya tadi sudah dikatakan oleh Sofi, kita harus punya pengharapan, pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nah, ini adalah hal kerajaan surga yang harus kita pelajari. Ternyata ada hal tentang tanam-menanam, ya. Yuk kita mau baca bareng-bareng ya, Matius 13 ayat 24 sampai 30. 2 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Perhatikan ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ya. Ini tentang hal kerajaan surga. Nah, yang 30 ya, ayat 30. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, di sini dikatakan ada benih yang baik dan ada benih ilalang. Benih yang baik itu apa sih, saudara? Benih yang baik itu adalah semua firman yang sudah kita terima selama ini. Selama kita menjadi orang Kristen, kita sudah menerima firman demi firman, benih demi benih yang kita sudah dengar. Bahkan ada janji Tuhan mungkin secara korporat atau secara khusus untuk pribadi kita. Tapi seringkali ada lalang-lalang yang secara tidak sadar, tadi di sana dikatakan saat orang itu sedang tertidur, ada orang jahat yang menebar benih lalang. Apa sih sebenarnya benih lalang ini? Benih lalang ini adalah hoax-hoax atau berita-berita yang tidak sesuai dengan janji firman Tuhan. Contohnya, saudara, tahun lalu kita dapat firman tentang Mazmur 91. Betul, saudara? Mazmur 91, sampai kita bikin lagu Mazmur 91. Selama satu tahun kita nyanyikan itu, kita perkatakan itu, deklarasi setiap pagi Mazmur 91 ada terus. Tapi ternyata di awal tahun ini kita melihat yang namanya apa? Pandemi. Yang namanya virus yang bukan hanya menimpa sebuah kota atau negara, tapi ini adalah virus yang kenanya itu global semuanya. Kita sudah punya yang namanya Mazmur 91, tapi kita melihat keadaan dunia yang makin kacau, dan seolah-olah virus ini yang menghantui dan membuat kita khawatir, dan seolah-olah kita mempertanyakan Tuhan, loh Tuhan, kok banyak umat Tuhan yang terkena dampaknya juga? Kok banyak yang seolah-olah Engkau sudah memberikan benih untuk aku percayai, tapi saat aku melihat keadaan yang ada di dunia ini, aku melihat hal yang berbeda. Dan bahkan kita melihat
ada hal-hal yang mungkin kita lihat, bahkan pengamat ekonomi atau apapun boleh berkata ini adalah musim yang suram. Seolah-olah ada awan gelap yang menaungi yang ada di depan kita. Ada benih, ada lalang. Nah, saudara, kita harus belajar. Di sini dikatakan gandum dan lalang harus tumbuh bersama-sama. Tapi kalau kita baca firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikian firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Ini yang harus kita pegang, saudara. Firman itu pasti akan digenapi. Amin, saudara. Firman itu akan mencari penggenapannya. Karena Tuhan berkata, firman yang keluar dari mulut-Ku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Benih firman yang sudah ditaruh dalam hidup kita, setiap firman, setiap janji Tuhan yang sudah ditabur dalam hidup kita, itu pasti akan kita tuai. Amin. Amin, saudara. Pasti akan kita tuai. Bagaimana caranya? Nah, ini. Saya kemarin belajar gimana sih caranya sebuah biji bisa bertumbuh sampai kita ini bisa menuai. Bagaimana sebuah biji ini bisa hidup dan bisa bertunas. Nah, saya belajar, saudara, ini kita bukan belajar tentang biologi ya, ini ya, tapi ada hubungannya, ada baiknya juga, dan kita bisa belajar dari ini. Jadi ternyata, saudara, yang namanya biji atau benih, siapa di sini yang sudah pernah menanam tanaman atau apapun dari benih? Ada yang sudah pernah menanam? Ya, yang sedang menanam hidroponik pasti sudah tahu ya. Benihnya kecil banget. Saya juga pernah menanam, saudara. Waktu itu pergi ke New Zealand. Saya melihat di sana ada yang namanya pohon seperti lavender. Namanya apa ini? Russell Lupin atau apa? Itu seperti lavender tapi bisa tinggi-tinggi, melebihi manusia, melebihi tinggi saya. Bagus banget. Nah, suatu saat saya ambil, waktu di toko ada benih tanaman ini. Saya ngomong sama Sofi, "Non, yuk kita beli. Kita coba tanam." Gitu. Akhirnya saya beli. Ternyata benihnya itu kecil-kecil, banyak banget. Dan saya enggak tahu ini gimana caranya nanam ya. Caranya gimana? Ternyata saya baca dalam sebuah artikel, benih itu adalah dorman, yang artinya adalah biji yang sedang tertidur. Biji yang masih tidur itu namanya benih. Jadi untuk benih ini bisa hidup dan benih ini bisa berbuah atau bertumbuh, ini harus dihidupkan, saudara. Gak bisa benih itu semata-mata langsung ditebar, lempar di tanah, langsung tumbuh. Gak bisa, saudara. Ternyata waktu itu saya tanya kepada karyawan saya yang biasa menanam tanaman ini, saya tanya, gimana caranya? Oh, itu disemai dulu. Caranya gimana ini? Kamu ambil kapas. Oke, ambil kapas. Setelah itu kapas itu dikasih air. Kapasnya dikasih air. Terus benih itu ditebar di kapas itu, didiemin dulu selama beberapa hari. Jadi ternyata untuk mengaktifkan benih ini perlu kondisi tertentu, saudara. Dan setiap benih ini mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Setiap benih, kalau saudara pernah menanam yang namanya kecambah, itu langsung ditaruh aja ya, didiemin semalam, langsung keluar kan tunasnya kan, gampang banget. Tapi saudara, ada yang namanya benih. Kalau kita, saya baca, ada yang namanya benih anggur atau aprikot. Itu adalah buah-buah yang adanya di negara empat musim.
itu saudara tahu apa yang harus dilakukan, kondisi apa yang harus dilakukan untuk menghidupkan benih ini? Harus didinginkan atau dimasukin di kulkas, bukan freezer ya, dimasukin di kulkas selama berapa bulan? 4 bulan saudara. Benih ini harus dimasukin di kulkas 4 bulan sampai kondisinya lembab dan lain sebagainya, menyerupai saat ada di negara 4 musim itu, masuk waktu musim dingin, dan nanti setelah itu baru ditanam. Baru yang namanya benih ini bisa bertunas. Jadi untuk mengaktifkan benih firman, kita perlu kondisinya itu beda-beda. Makanya seringkali kita dapat firman, misalnya kita dapat apa ya, tentang berkat apa, Sebulon, untuk kita boleh menguasai yang namanya kelautan dan lain sebagainya. Saudara, kita terima benih itu, jangan ditolak dulu, terima semuanya. Nanti ada kondisi tertentu yang harus kita bangun, kita harus bikin supaya kita ini, oh percaya dulu, percaya sampai benih ini dilembutkan, dan sampai satu titik tertentu itu akan dibangunkan dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, ternyata untuk mengkondisikan ini itu macam-macam, benih ini macam-macam. Ada yang namanya benih yang keras. Caranya gimana sih? Jadi prinsipnya begini saudara, sebuah benih saat dia harus bertumbuh, dia ini nantinya ini harus kena yang namanya air, saudara. Tapi kalau biji ini adalah termasuk biji yang keras, yang harus dilakukan adalah apa? Yang pertama, ditipiskan kulitnya. Ditipiskan apa? Kulitnya. Supaya apa? Tipisin, diamplas sampai pori-porinya kelihatan. Tujuannya apa? Supaya saat nanti kena air, saat disirami dan lain sebagainya, itu intinya, inti yang ada di tengah biji itu, dia boleh menerima akan air itu dan nanti dia akan bertunas. Nah, aplikasinya untuk firman tuh gimana? Benih firman yang kita terima. Saudara, seringkali kita harus menipiskan yang ada dalam hidup kita, ketidakpercayaan yang ada dalam hidup kita, itu harus ditipisin saudara, supaya benih ini bisa bertumbuh. Setiap janji-janji Tuhan boleh bertumbuh. Kita mau belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal dengan kebebalannya dan ketegar tengkukannya. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan mempunyai cara untuk mengeluarkan bangsa ini lewat Musa untuk masuk nanti ada tanah perjanjian. Mereka sudah melihat yang namanya mujizat, mereka sudah melihat yang namanya 10 tulah, tulah-tulah yang menimpa akan Mesir, dan mereka tetap bebal. Bahkan saat mereka sudah melihat, oh mereka bisa keluar dari tanah Mesir, yang itu pun udah sebuah mujizat, sebuah bangsa yang ditindas tiba-tiba bisa dikeluarkan dari Mesir, direlakan oleh Firaun, dan itu melalui berbagai tulah yang menurut pandangan kita itu tidak mungkin, itu hanya Tuhan yang bisa melakukan. Itu yang namanya bangsa Israel, masih yang namanya bebal. Dan akhirnya apa saudara? Dia harus mengalami yang namanya padang gurun selama 40 tahun. Saudara, jangan bebal. Saat kita menerima yang namanya benih firman, jangan kita ini merasa, oh kemarin dapat yang namanya jubah Yusuf, gak mungkin lah. Jubah Yusuf itu kan untuk pengusaha-pengusaha yang gede-gede, yang ada mungkin di kota-kota besar, yang ada di Jakarta dan lain sebagainya. Saya ini apa? Saya ini pedagang yang ada di pasar.
jubah Yusuf itu terlalu besar buat saya. Nah, saudara, jangan pernah merasa seperti itu. Kita harus menerima dulu. Terima dulu. Nanti ada waktunya kita kikis setiap kebebalan, setiap ketidakpercayaanmu. Kikis. Harus dalam kondisi dan waktu yang tepat. Yang kedua, yang pertama adalah menipiskan kulit dan biji. Ya, kebebalan, kebenaran diri sendiri yang merasa, yang ngomong, gak mungkin aku bisa terima berkat Isakar, berkat sebulan, jubah Yusuf. Gak mungkin, apalagi itu yang namanya Yesaya 60, berkat bangsa-bangsa boleh mengalir dalam hidupku. Gimana caranya aku cuman jualan di pasar? Bagaimana berkat bangsa-bangsa bisa masuk ke dalam hidupku? Saudara, please, terima saja dulu. Bukankah ada biji yang harus menerima kondisi dingin selama 4 bulan supaya dia boleh bertumbuh? Kalau mungkin hari ini janji Tuhan ada yang masih, aduh, ini udah 4 tahun loh aku menerima janji ini, kok aku belum menikmati hasilnya? Sabar, saudara. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan itu selalu tepat waktu, ya. Jadi ada waktu Tuhan. Yang belum mengalami atau janji-janji Tuhan belum kamu nikmati, katakan sabar. Tapi yang harus kita lakukan, kita harus mengikis setiap ketidakpercayaan kita, setiap roh kebenaran diri kita. Ya. Yang kedua, ada biji yang harus diregangkan terlebih dahulu supaya dia boleh menerima air. Yang tadi apa? Ditipisin, kulitnya ditipisin, ya, diamplas. Ada jenis biji yang harus diregangkan. Saudara, diregangkan ini kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya apa? Stretch. Stretching. Yang di stretch apa? Iman kita. Saat engkau menerima benih, ada yang namanya benih yang mungkin engkau melihat gak mungkin ini. Tadi Sofi udah cerita, jangan pakai caramu sendiri, harus pakai cara Tuhan. Kalau pakai cara Tuhan itu biasanya hal yang mustahil, saudara. Benar gak? Kalau kita bisa, kita merasa bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kita ini gak perlu Tuhan. Tapi saat kita menerima sesuatu hal yang spektakuler, Yesaya 60 itu harus digenapi dalam hidup kita, spektakuler. Mungkin kita merasa gak mungkin Tuhan, ini terlalu muluk-muluk lah buat saya. Ini adalah yang namanya biji atau benih yang harus dibuka, harus di stretch imannya. Saudara, kita mau lihat waktu Yesus memberi makan murid 5.000 orang. Dalam Yohanes 6 ayat 5. Coba dibaca sebentar. Yohanes 6 ayat 5. Ini cara Yesus mengajar muridnya untuk men-stretch akan imannya. Ya, Yohanes 6 ayat 5. Ya, saudara, saya baca ya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Next. Hal itu dikatakannya untuk apa? Untuk mencobai dia, sebab ia atau Tuhan sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dalam bahasa The Message ayat 6 yang tadi dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Di situ dikatakan to stretch Philip faith. To stretch Philip faith. Tuhan memberikan kondisi untuk apa? Untuk men-stretch imannya Filipus saat itu. Dia berkata, mana mungkin Tuhan kita memberi makan orang segini banyak? Gak mungkin. Tapi saat itu
Andreas memberanikan diri. Ini ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Memberanikan diri, tapi ini pun gak mungkin loh Tuhan. Tapi at least dia memberanikan diri menyodorkan ini loh, apa yang ada pada kita Tuhan. Makanya ngaku saudara sama Tuhan. Kalau engkau belum punya iman, ngaku dulu, Tuhan, aku ini jujur, menurut pikiranku, hatiku ini gak nyampe loh Tuhan firman ini dalam hidupku. Jujur, yang ada padaku tuh hanya 5 roti dan 2 ikan ini Tuhan. Hadapkan ke Tuhan, nanti Tuhan punya cara. Karena firman-Nya itu harus digenapi saudara. Bahkan firman Yesaya 60 itu akan menemukan penggenapannya. Karena Tuhan berkata, firman-Ku yang sudah aku ucapkan pasti digenapi. Caranya gimana? Gak tahu. Itu cara urusannya Tuhan. Yang berfirman kan Tuhan, bukan kita. Benar saudara? Jangan kita cari pakai cara sendiri. Andreas menyodorkan, Tuhan, ini yang ada pada kami, 5 roti 2 ikan. Oke, berikan kepadaku. Aku akan tunjukkan caraku bagaimana sebuah benih ini bisa bertunas dan bahkan bisa berbuah untuk memberi makan akan 5.000 orang. Kita harus stretch iman kita saudara. Yang pertama, tipisin kulitnya, kebebalan kita. Yang kedua, regangkan iman kita, stretch iman kita. Tapi ada yang ketiga, ada jenis biji yang harus diretakkan atau diremukkan kulit bijinya supaya mereka boleh menerima akan resapan air itu. Apa yang harus diretakkan, apa yang harus diremukkan? Kedagingan dan kesombongan kita. Seringkali saat kita menerima sebuah janji, kita enggak pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, untuk apa engkau berkati aku seperti ini? Pasti untuk aku ya Tuhan. Atau untuk kebanggaanku mungkin. Nah ini yang enggak bisa Tuhan. Ini harus kita retakan, kita harus remukan kesombonganmu. Harus diremukan supaya saat engkau menerima janji itu dan firman itu berbuat dalam hidupmu, itu tidak akan membuat engkau jatuh. Saudara, Yakub sebelum dia dirubah menjadi Israel, apa yang dilakukan Tuhan? Dia harus berkelut dengan malaikat Tuhan. Dan saat itu Tuhan harus meremukkan terpelecok itu, pangkal pahanya, diremukkan. Sampai akhirnya dia terpincang-pincang gak bisa jalan. Tapi saat dia terus pegang akan kaki malaikat, jangan tinggalkan. Dan saat itu seorang Yakub yang mempunyai nama penipu, dia diubahkan menjadi Israel. Dia diubahkan menjadi Israel yang artinya menang bersama Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan akan hidup kita. Tuhan sanggup mengubahkan malam menjadi siang. Tuhan sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. Caranya apa? Retakkan kesombongan dan kedaginganmu supaya benih itu bisa bertunas dan bertumbuh. Dan ini hal yang terakhir. Dalam Matius 14 ayat 30 dikatakan, coba ditampilkan Matius 14 ayat 30. Ini yang harus kita lakukan supaya kita dapat menuai. Bukan Matius 14 ya. Matius 13, sorry. Matius 13 ayat 30. Ya, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan apa? Ikatlah beberkas-berkas.
Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mengikat, ikat setiap berita yang melemahkan akan iman kita. Ikat setiap noise yang menggoyahkan akan firman yang kita terima. Ikat berita-berita yang membuat jiwa kita lemah. Ikat semua yang membuat kita khawatir, saudara. Karena Matius 16 ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi cara mengikat lalang itu apa? Diikat dengan apa? Perkataan kita. Karena Tuhan sudah merimpirkan otoritas dalam setiap perkataan kita. Ikat, aku ikat setiap roh sakit penyakit. Tidak ada dalam hidupku, tidak ada dalam keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap virus COVID tidak akan menimpa akan hidupku dan keluargaku dan kotaku dan Indonesia. Perkatakan, saudara. Walaupun prediksi dunia ini bisnis akan hancur di tahun ini atau di tahun depan, tapi aku perkatakan hidupku bukan karena perkataan manusia, hidupku karena perkataan Tuhan Yesus Kristus. Aku gak mau pakai caraku yang lama, aku mau pakai cara Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus kita perkatakan hari demi hari, hari demi hari. Saudara, jujur aja, saya beberapa waktu yang lalu pernah merasa badan ini kok gak enak ya. Aduh, badan ini gak enak, lagi musim seperti ini. Itu, saudara, yang saya lakukan setiap pagi. Saya perkatakan terus. Saya mandi sambil sikat gigi, saya perkatakan, Freddy, kamu orang yang sehat. Tidak ada satu penyakit-penyakit pun yang tahan di dalam hidupmu. Tidak ada penyakit keturunan yang tahan di dalam hidupmu. Aku mau perkatakan kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Itu aku perkatakan terus, saudara. Diperkatakan, diperkatakan. Karena apa? Kalau enggak, saudara, jiwa ini loh khawatir. Benar enggak, saudara? Sering enggak kita sekarang kalau merasa gerges-gerges sedikit, khawatir enggak? Khawatir, saudara. Yang harus kita lakukan, ikat itu yang namanya lalang itu. Lalang diikat di dalam nama Yesus. Menyingkir yang bukan dari Tuhan, menyingkir dari hidupku. Ikat, saudara, supaya kita dapat menikmati setiap janji Tuhan yang sudah ditabur dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita harus nikmati ini putaran terakhir. Dan saudara, firman berkata, janji Tuhan, firman Tuhan pasti digenapi. Putaran terakhir yang belum digenapi pasti digenapi dalam hidupmu. Mari bangkitkan imanmu. Kita mau menyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau perkatakan, Tuhan, Engkau yang sanggup, Tuhan, memampukan setiap kami untuk kami boleh menerima semua janji, setiap firman yang Kau berikan dalam hidupku. Semuanya akan bertumbuh, bertunas, bertumbuh, bertunas. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah menjadi dan sanggup menggenapi. Yeah.
bicara masalah benih, saya punya pengalaman. Anak saya dua. Anak saya yang pertama nanemnya di sekolah suruhnya nanem bunga palsu, saudara. Jadi saya langsung dari pot ambil tanah, tancepin, difoto, kirim ke gurunya, beres, instan, saudara ya, nggak susah, sekolahnya nggak nyusahin, saya udah ngomong. Itu yang kedua, anak saya yang kedua, keinget tadi waktu Freddy ngomong itu disuruh nanam benih kacang hijau, saudara. Benar, saudara, itu kacang hijau suruh ditanamnya di kapas, dilapin pakai kapas. Saudara-saudara juga pernah mungkin waktu zaman dulu biologi, karena saya ngalamin waktu zaman dulu. Jadi di kapas, dibersihin, dikasih air. Saya keinget waktu saya SMA, dan benar, saudara, tumbuh. Temu-temu hari ini masih biji, temu-temu besok meletek, temu-temu besok, wih, udah naik, temu-temu besok sudah ada daunnya. Dan perbuatan itu di luar kendali anak saya, dan saya juga di luar kendali saya. Betul, saudara? Artinya apa, saudara? Yesaya 26 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kami kerjakan, engkau, bukan ini, Yesaya 26 ayat 12, Yesaya 26, bukan Yeremia. Ya Tuhan, engkau yang menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, engkaulah yang melakukannya bagi pertumbuhan itu. Yang ngasih siapa? Kita? Bukan, Tuhan. Dan hari itu bisa meletek, keluar batangnya kecil, putih, besok-besoknya keluar daunnya, dan difoto sama anak saya. Bangga dia, dan dia ngerasa itu hasil kerjanya dia. Dia ngerasa, ini gara-gara saya, Pak. Saya ngomong, ya nak, tapi itu tumbuh gara-gara Tuhan. Tuhan yang ngasih pertumbuhan. Tapi namanya anak SD, dia ngerasa, dia yang buat. Dan dia ngerasa, iya orang hebat ya. Nah, itu dia. Dan yang lucu, saudara, hari ini saya menemukan tumbuhan itu sudah mati, saudara. Dan dia ngomong, kok mati? Kenapa kok mati? Kemarin sudah tinggi besar, sekarang kok mati? Dan saya ngomong, kamu gak siram, jadi mati. Ini harusnya, kalau sudah berakar begini, gak cuma di kapas, harus dipindahin ke tanah. Betul, saudara? Harus ke tanah. Kalau dibiarin di mangkok, di dalam kapas, cuma diairin saja, akhirnya apa? Mati. Karena tanahnya gak ada, habitnya ada di tanah, jadi harus dipindah ke tanah seharusnya. Betul, saudara? Sama aja hidup kita. Kita harus kembali kepada habit kita. Itu habit apa? Habit kerajaan Allah. Tadi ngomong tentang dunia. Dunia sedang dilanda pandemi, saudara. Betul? Tapi kita adalah warga negara kerajaan Allah. Jadi kita harus berpikir dengan kerajaan Allah, betul? Di Yesaya 26 juga ayat 3 dan 4 berkata seperti ini, saudara. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Apapun yang terjadi di luar, tapi damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Kita boleh dengar kabar apa saja, tapi ada damai sejahtera. Amin, saudara. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Bukan cuma sementara waktu percaya, tapi Tuhan ngomong apa? Percaya selama-lamanya. Sebab Tuhan gunung batu yang kekal. Dan saya percaya kalau dia yang berjanji, dia yang menggenapi. Ulangan 7 ayat 9, saudara, buka. Ulangan 7 ayat 9, saudara, buka. Sebab itu haruslah kau ketahui
bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian. Amin. Saya pernah katakan ini waktu PW pagi. Sebab Allah kita adalah Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Dialah Allah atas perjanjian. Kitab yang kita baca adalah kitab perjanjian. Kalau kita baca Alkitab firman Tuhan, kita sedang dalam perjanjian. Katakan kanan kirimu, saya adalah orang perjanjian. Saya adalah orang perjanjian. Apapun yang terjadi, kita adalah orang-orang perjanjian. Amin, saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena kita adalah umat perjanjian. Kuping kita ini ada dua, saudara, betul? Kita bisa dengar yang satu kabar buruk, oke, gak masalah. Tapi kuping yang satu ini harus mengarah kepada Tuhan, dan kita tetap percaya firman-Nya, karena kita adalah umat perjanjian. Mungkin dengan mata kita belum melihat sesuatu yang baik, belum melihat perjanjian itu jadi dalam hidup kita, tapi tetap perkatakan firman kalau kita adalah umat perjanjian. Amin, saudara. Ibrani 6 ayat 19 berkata seperti ini. Pengharapan, lagi yang Sofi ngomong, kita enggak janjian, kita enggak ngomong, maupun tadi siang ketemu tapi kita enggak ngomong. Kita mau ngobrol apa kita enggak ngomong, mau sharing apa enggak ngomong. Biar Roh Kudus yang ngomong kepada setiap kita. Amin. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat selanjutnya. Di mana Yesus? Ini yang penting, saudara. Engkau boleh berharap, tapi Tuhan sudah mendahului kita dan Tuhan sudah menang. Amin. Itu yang menjadi jaminan menang kita. Ayatnya tampilkan, ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Namanya pasukan perintis adalah pasukan pembuka jalan. Amin. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kapan dia menjadi imam besar selama-lamanya? Ketika penebusannya, ketika darahnya dicurahkan, ketika ada perjanjian darah dalam hidup kita. Yesus sudah masuk dan Yesus sudah menang, dan Yesus sudah menanggung dosa kita, Yesus sudah menanggung kelemahan kita. Maka oleh dari itu pengharapan kita enggak pernah sia-sia. Pengharapan kita ya dan amin, karena menurut firman Tuhan itu yang jadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Hari ini mungkin banyak orang akan ngomong, iblis mungkin akan ngomong dalam pikiran kita, bohong, isapan jempol, kamu ngelihat banyak yang mati kok, kamu ngelihat ini pandemi hari ini sudah 400 ribu saudara yang terjangkit positif. Tapi hari ini kalau kita ada di sini semua, ini semua karena anugerah Tuhan. Pengharapan kita enggak pernah sia-sia, karena Yesus sudah menang dalam hidup kita dan Yesus ada dalam hidup kita. Amin. Dan hidupmu bukan karena kekuatanmu, tapi karena janji Tuhan. Amin, saudara. Dan iman dan pengharapan dan kasih jangan pernah kau padamkan dalam hidupmu. Amin. Karena iman itu seperti tali, saudara. Pengharapan itu, akhirnya tadi ngomong apa? Sauh, jangkar. Iman itu talinya. Kalau talinya putus, jangkarnya hilang. Betul? Iman itu talinya. Iman itu rantainya. Rantainya gak boleh putus. Imannya bagaimana? Satu-satunya iman tetap kuat, yaitu adalah pendengaran akan firman Allah.
itu gak bisa dia gugat. Imanmu harus timbul, imanmu harus kuat. Perkatakan yang positif dan jadi yang positif. Amin saudara. Indonesia masuk kata resesi, tapi kita mau perkatakan resepsi, betul? Hari ini mungkin kau gak enak badan, tapi perkatakan aku sehat, aku kuat, aku di dalam Yesus. Tapi tetap jangan main-main. Saya itu hidupnya, kerjanya rata-rata ada di mall. Jadi saya mau gak mau harus cek usaha saya di mall. Jadi gimana? Katanya WFH, work from home. Gak mungkin, kerjaan saya gak mungkin work from home. Gimana caranya nyicipin makanan dari rumah? Yang ada gojek-gojekan terus. Mau gak mau saya harus datang. Apa yang saya lakukan? Imanku berkata aku sehat. Imanku berkata aku berkecukupan. Imanku berkata aku diberkati. Aku kepala dan bukan ekor. Tapi bagaimana caranya? Ya pakai masker. Protokol kesehatan tetap dilakukan. Pulang dari mall, saya semprot-semprot disinfektan. Pulang dari mall, saya gak ketemu langsung sama anak saya. Pulang dari mall, saya mandi. Saya keramas. Buang semua baju, cuci, beres. Biar iblis tak mengintimidasi. Bukannya saya takut, tapi saya ngomong, iblis engkau tidak bisa mengintimidasi dalam hidupku. Amin saudara. Saya mau berkata sekali lagi ini, dari ayat yang luar biasa. Kita mau baca Bilangan 23 ayat 19. Pegang ayat ini saudara. Kita adalah umat perjanjian. Bilangan 23 ayat 19. Saya mau bacakan. Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, betul? Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Suatu perjanjian perlu hubungan kepercayaan. Suatu perjanjian batal ketika ada dusta di antara kita. Betul saudara? Tapi Allah bukan manusia. Dia yang berkata dan dia yang melakukannya. Amin saudara. Pegang janji ini. Baca firman Tuhan dan perkatakan. Ketika hidupmu mulai diintimidasi, ketika perang ada terjadi dalam pikiranmu, katakan Mazmur 91 terjadi dalam hidupku. Amin saudara. Hari itu ada seorang yang bernama Yairus. Hari ini saya mau katakan tentang seorang yang bernama Yairus. Di Markus, ayatnya di Markus 5 ayat 21-24. Waktu itu Yesus sedang menyeberang dengan perahu dan orang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Betul saudara? Sedang ia di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat, seorang pendeta lah, yang bernama Yairus. Hamba Tuhan, hamba Tuhan, percaya Tuhan, percaya Taurat. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat selanjutnya, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat selanjutnya berkata, Yesus setuju untuk datang ke rumah Yairus. Tapi kalau kita baca di ayat selanjutnya,
ternyata kedatangan Yesus ke rumah Yairus itu tertunda, saudara. Tertunda dengan apa? Tertunda dengan Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Jadi tertunda. Pengharapan dari Yairus tertunda. Imannya berkata Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Betul? Dan pengharapannya anaknya sembuh. Betul? Dan hari itu tertunda. Karena apa? Yesus dipotong jalannya. Terpotong, terhenti jalannya. Ayat selanjutnya, kita loncat ke ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga Yairus, kepala rumah ibadat itu, dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ayat selanjutnya, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Betul, saudara? Yang lurus dibengkokkan. Betul, saudara? Kenyataannya apa? Sudah mati loh, saudara. Kenyataannya apa? Sudah mati loh. Betul? Tapi Tuhan ngomong apa? Jangan takut, percaya saja. Ayat selanjutnya, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Seringkali kita harus memisahkan diri dari gerombolan. Seringkali kita harus memisahkan diri dari kerumunan supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Kalau di depan saya ada lilin yang menyala, ketika ada angin datang, apa yang saya lakukan? Saya akan menutupi api itu supaya api itu tetap menyala. Itu iman. Itu iman, saudara. Kita harus memisahkan dari segala sesuatu yang tadi diomongkan, noise, mungkin hoax, mungkin apapun, tetap jaga iman itu, tetap terjaga dan tetap menyala. Ayat selanjutnya berkata, ayat 38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ayat selanjutnya, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ayat 40, tetapi mereka nertawain Yesus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Ayat selanjutnya, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, berkata kepadamu, bang, aku berkata kepadamu, bangunlah. Hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita, bangunlah. Bangunlah. Jangan tertidur. Bangunlah. Talitakum. Jangan tertidur. Jangan terhanyut dengan segala sesuatu yang ada di luar. Bangunlah. Bangkitlah. Amin, saudara. Supaya hidupmu di atas rata-rata. Supaya pengharapanmu tidak pernah sia-sia. Karena engkau punya pengharapan dan Tuhan yang menepati setiap janji-janjinya. Amin, saudara. Ayat terakhir. Di Ibrani 6 ayat 11. Luar biasa. Minggu ini saya dapat ayat ini, saudara. Luar biasa. Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu
suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sekali lagi saya mau bacakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari sangat luar biasa, saudara. Saya mau bacakan buat saudara. Kami ingin sekali supaya kalian masing-masing terus bersemangat sampai akhir, sehingga kalian menerima apa yang kalian harap-harapkan itu. Kami tidak mau kalian menjadi malas, tetapi kami ingin supaya kalian hidup seperti orang-orang yang menerima apa yang dijanjikan Allah karena percaya kepadanya dan karena menunggu dengan sabar. Ngomong ke kanan kirimu, bangun semangat. Ngomong kanan kirimu, bangun semangat. Bangun semangat. Amin. Jangan terhanyut oleh masalahmu. Masalah boleh datang, saya tahu. Saudara-saudara, ada beberapa saudara yang lagi dalam bencana, mungkin bukan bencana lah saya ngomong, sesuatu hal yang menyedihkan. Tapi saya mau katakan, apapun yang terjadi, bangun dan semangat. Hidup masih ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Bangun semangat. Jangan hanyut dengan kenyataan, tapi bangun dan semangat. Amin, saudara. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau berkata, ku percaya Tuhan yang tidak pernah gagal dan menjadikan setiap kita menjadi pemenang-pemenangnya. Kirapa ya syakar kata Yesus. Mungkin hari-harimu tidak baik. Mungkin ekonomimu lagi gak baik. Mungkin keluargamu lagi gak baik. Anak-anakmu lagi gak baik. Tapi percaya ada firman. Kita adalah umat perjanjian. Kita adalah umat yang dibedakan. Dan hari ini kita mau bangkit. Kita mau bangun. Kita mau semangat. Di dalam putaran terakhir ini kita mau berkata, aku mau bangun. Aku mau semangat. Saya percaya
Saudara diberkati Tuhan malam ini. Saudara dikuatkan dengan semua kesaksian, dengan semua yang firman yang disampaikan. Saya gak banyak untuk memberi komentar lagi. Sudah jelas apa yang disampaikan. Saudara, hanya satu hal yang saya ingatkan ya, tentang bengkok, tentang benih, tentang bangun ya. Nah, bagaimana supaya kita ini melihat kenyataan. Sebenarnya Sion ini sungguh luar biasa karena dibuat Tuhan sesuatu yang bengkok. Apa? Yaitu taman Tuhan. Taman Tuhan itu dibuat sesuatu yang bengkok, sesuatu hal yang mustahil bisa kejadian. Barang yang mati keluar minyak ya. Daun yang dari daun plastik bisa keluar minyak. Ornamen-ornamen bisa keluar minyak. Dan saat ini ornamen faith itu keluar minyak. Saya bilang, Tuhan, ini ornamen faith ini tentang iman ya, tentang pengharapan. Iman itu suatu pengharapan yang belum kelihatan. Kok bisa ya Tuhan keluar minyak? Nah, saat saya mulai berdoa, Tuhan mengatakan, nak, soalnya dunia saat ini butuh minyak, butuh pengurapan iman itu. Karena apa? Banyak noise-noise yang terjadi. Nah, saudara, setelah itu anehnya, sepanjang hari 24 jam itu lebih banyak minyak yang keluar dari faith ini, yang dari ornamen faith, dibandingkan dengan yang lain. Saya bilang, lagi ngejar target, artinya ketinggalan sendiri ya. Semuanya waktu itu sudah keluar minyak, ini ornamen ini enggak keluar minyak. Ternyata saat ini mulai terus menerus keluar, sekalipun tidak deres ya, tapi netes keluar. Nah, kalau saudara dalam keadaan lagi bimbang, lagi mulai ragu-ragu akan janji Tuhan ya, datang doa di sana sambil lihat mujizat. Katakan, Tuhan, kalau dalam perkara yang mati bisa keluar minyak seperti sesuatu yang hidup, masakan semua janjimu, benih itu ya, yang kau berikan kepada saya, masakan tidak akan bertumbuh, kita akan bangkit kembali. Semua sudah disediakan. Saudara bisa melihat, saudara bisa dibangkitkan dari sesuatu hal yang mati. Kok bisa keluar minyak seperti itu? Dan wanginya satu dengan yang lain sangat berbeda. Saudara, kalau lagi dalam keadaan stres, kalau dalam keadaan ingat, wong begini aja bisa Tuhan kerjakan kok. Masakan aku, ciptaan Tuhan, semua janjinya, masa sih gak akan digenapkan? Wong sesuatu hal yang mati begini bisa terjadi mujizat, aku pun akan mengalami mujizat. Amin. Itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa semua sudah ada dan nyata. Ini bukan sesuatu hal yang direka-reka, tapi kenyataannya seperti itu. Itu akan membuat saudara dan saya akan dibangkitkan dan bangun yang dikatakan tadi. Amin. Satu. Deklarasi pelindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. Satu, kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dua, kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. Tiga, kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan melindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Kami sekeluarga takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang lebar di sisi kami sekeluarga dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarganya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga, yang Maha Tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terlantuk kepada batu, singa dan ular tidak akan kami langkahi. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami dalam kesesakan dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya, dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan pada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2020. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan. 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2020, dua senjata yang Tuhan berikan, Mazmur 91 di tangan kiri dan Yesaya 60 di tangan kanan, berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. 2. Saya dan keluarga saya percaya, mulai tahun 2020, saya dan keluarga saya menjadi batu penjuru. Amin. 3. Saya dan keluarga saya menjadi patok kemah. Amin. 4. Saya dan keluarga saya menjadi busur perang. Amin. 5. Saya dan keluarga saya menjadi penguasa bersama. Amin. 6. Saya dan keluarga saya menjadi pahlawan. Amin. 7. Saya dan keluarga saya menjadi pasukan yang berperang. Amin. 8. Saya dan keluarga saya menjadi orang yang tak terkalahkan. Amin. 9. Saya dan keluarga saya mencapai great destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya menerima sayap perkenanan. Amin. 11. Saya dan keluarga saya mencapai great love. Amin. 12. Saya dan keluarga saya mencapai great unity. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi. Amin, amin, amin. Dan saat ini kami mau masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami. Buat telinga kami adalah telinga yang terus mendengar akan suaramu Tuhan, sampai mengerti langkah-langkah yang engkau tentukan. Biarlah engkau sendiri yang akan membuat mata kami terus tertuju kepada Tuhan, bibir mulut kami mengucapkan perkataan-perkataan yang senantiasa mengucap syukur dan percaya kepadamu. Hati yang terus melekat kepada Tuhan Yesus. Dan semua ketegar tegukan kami, kebodohan kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami merupakan tangan yang diberkati. Hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami Tuhan. Dan kami percaya
apa yang kami temui akan menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua pekerjaan kami terselesaikan dan kami dapat menerimakan semua berkat yang Kau sediakan buat kami. Karena kami percaya langkah kami Engkau yang menentukan. Biarlah kaki kami pun terus diolesi minyak. Ingatkan Tuhan, setiap langkah kami, setiap putusan yang kami ambil, biarlah pas di hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.